Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya Muhammad Hafiz dalam rancangan Risalah Kemanusiaan untuk buletin dan perkembangan terkini Islamic Relief Malaysia. Pada Ramadan 1437 Hijrah yang lalu, Islamic Relief Malaysia telah melaksanakan satu kempen yang dikenali sebagai kempen saham akhirat. Antara salah satu daripada pengisian di bawah kempen tersebut ialah kembara saham akhirat. Kembara saham akhirat ini merupakan julung-julung kalinya diadakan oleh Islamic Relief Malaysia. Kembara ini bermula dengan acara flag off di Seri Pentas Bandar Utama menuju ke Muazzam Shah Pahang dan seterusnya ke Bukit Gantang Perak. Di Kampung Buluh Nipis Muazzam Shah Pahang, kami telah bersama-sama dengan masyarakat orang asli melakukan aktiviti gotong royong bagi menyediakan juadah berbuka puasa. Dan Islamic Relief Malaysia juga telah menyampaikan bantuan berupa pek makanan kepada para penerima manfaat di sana. Aktiviti yang sama turut diadakan di Rumah Anak Yatim Nur Hidayah di Bukit Gantang Perak. Dan apa yang menariknya ialah kembara saham akhirat pada kali ini diakhiri dengan majlis iftar saham akhirat ataupun misa yang telah diadakan di Hotel Bangi Putrajaya. Majlis ini telah dihadiri oleh para penerima manfaat, rakan kemanusiaan, penaja, ikon kemanusiaan dan juga tetamu jemputan seperti Ustaz Haslin Bollywood, Ustaz Abdullah Khairi dan lain-lain. Untuk itu, apa kata kita sama-sama saksikan Risalah Kemanusiaan pada kali ini. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark, I closed my eyes to all the signs you put in my way. Sekitar pukul 10 pagi, kami bergerak dari Seri Pentas ke Kampung Buluh Nipis Muazzam Shah, Kuantan, Pahang. Ini merupakan julung kalinya IRM menganjurkan majlis berbuka puasa bersama masyarakat orang asli kaum Jakun. Program ini adalah bertujuan untuk merasai berbuka puasa bersama masyarakat orang asli di samping dapat merapatkan hubungan di antara kakitangan dan sukarelawan IRM serta masyarakat kampung dan penerima manfaat. Di sini, kami juga berkesempatan melawat dua buah rumah penduduk tempatan yang menunggu masa untuk menyembah bumi. Di atas kedaifan dan kesesakan hidup dapat dilihat betapa gigihnya keluarga-keluarga ini meneruskan kehidupan mereka. Dengan sumbangan yang disalurkan oleh orang ramai kepada IRM, dapatlah IRM berlapang dada untuk menghulurkan bantuan kepada kedua buah keluarga ini. Semoga Allah memudahkan perjalanan hidup mereka untuk menempuh kehidupan. Sebanyak 101 buah keluarga penerima manfaat dari kawasan sekitar menerima pek makanan Ramadan Relief yang dijangka mampu menampung keperluan berbuka selama sebulan. Dari Bangi, kami menyusur ke utara untuk ke destinasi kembara saham akhirat. Kali ini, kami akan ke rumah anak yatim Nur Hidayah, Bukit Gantang, Perak. I wanna thank you for all the things that you've done for me through all my years. Rumah anak yatim ini dikelola oleh Abdul Manaf atau lebih dikenali sebagai Pak Manaf dan terdiri daripada 38 orang anak yatim yang kesemuanya adalah wanita. Seperti sedia maklum, tujuan pengembaraan kami kali ini sama motifnya seperti di Kampung Buluh Nipis, Muazzam, Pahang, iaitu untuk melakukan aktiviti gotong royong, memasak
jodoh berbuka puasa dan merasai suasana berbuka puasa bersama anak-anak yatim di sini. Selain itu, Islamic Relief Malaysia juga berjaya mengagihkan sebanyak 100 pek bantuan makanan Ramadan Relief kepada 100 buah keluarga yang memerlukannya dalam menjalani ibadah puasa. Kembara saham akhirat kali ini amat bermakna kerana kami dapat berahmah mesra dengan anak-anak yatim dan penduduk tempatan di situ. Program Kemuncak bagi penutupan kembara saham akhirat ini disudahi dengan majlis iftar saham akhirat yang diadakan di Hotel Bangi Putrajaya. Ada daging tubuh tuan-tuan tak nak makan. Ada yang daging makan ikan. Memilih tuan-tuan. Ya. Tapi mereka tuan-tuan tunggu setahun nak makan daging tuan-tuan. Kerana susahnya. Sebab tu alhamdulillah kita ada satu badan yang nak bantu orang luar ini tuan-tuan. Kita tak mampu pergi. Mereka mampu. Kita bagi bantuan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada para penyumbang seperti Maybank Islamic Berhad, Malaysian Building Society Berhad, Sam The B Property, Etika Takaful, Bakis RHB, VATS, Bakit TM Kuala Lumpur dan tajaan orang perseorangan maupun organisasi terhadap pembelian kerusi kepada penerima manfaat. Program Kembara Saham Akhirat pada kali ini sedikit sebanyak telah memberi nafas yang baru kepada Islamic Relief Malaysia dalam usaha membantu mereka yang memerlukan, terutama pada bulan Ramadan. Dan apa yang kami lakukan ini hanyalah sebahagian kecil usaha hasil daripada sumbangan anda semua di luar sana. Jom bersama-sama Islamic Relief Malaysia untuk melaksanakan pelbagai jenis program agar dapat memberi manfaat kepada lebih ramai insan di luar sana. Jangan lupa untuk bersama Islamic Relief Malaysia dengan menyumbang di bawah tabung My Sedekah dengan melayari website kami atau hubungi 0389263434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Beringatlah tentang hakikat diri. Asal kita. Ramai yang tak bernasib baik. Ramai yang memerlukan pertolongan. Tak mempunyai makanan yang cukup untuk mengisi perut yang kelaparan. Dan tak ada siapa yang bantu mereka ketika mereka diuji dan diduga.